Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat-sahabat elektronik. Kali ini kami ada pasien yaitu Sony. Sony LED 32N Sony Bravia. Jadi keluarnya kalau dihidupkan gini dia protek. Kali untuk itu kita mau cek dulu untuk inverternya dan lampunya, dan tak selalu dia dari backlightnya yang rusak, kemungkinan juga dari operator inverter untuk lightnya. Oke, kita buka dulu. Memang agak repot tuh TV Sony ini, kita ngetesnya harus diulang-ulang, cabut baru bisa kembali. Kita tes tegangannya aja dulu. Onkan untuk melihat hasil dari, nah ini TV sudah on, nyala di pinggir-pinggirnya selanya, ini kita tes harus cepat ini. Nah ini menghasilkan begitu di on 21, begitu dia mati dia cuma 16. Nah ini 21,2, begitu mati TV ini cuma 16. Jadi untuk TV Sony ini tidak selalu backlightnya yang mati. Memang sebelumnya kami sering menemukan kalau TV ini protek Sony ini kebanyakan di backlightnya mati di 6 kali merahnya, tapi ini lain. Saya mengadakan pengetesan dari regulatornya ini yang untuk mengerjakan inverternya untuk lightnya ini, ada kecurigaan yaitu dropnya tegangan begitu disetat ini tidak memenuhi. Biasanya untuk yang 32 ini adalah 26 volt, makanya saya curiga sama elko ini sendiri, ini bisa jadi kering. Kita mau adakan penggantian aja dulu sementara sebelum lari ke backlight, karena TV Sony ini biar backlightnya mati satu udah protek, namun masih bisa nyala terus. Kita copot dulu aja, kita ganti sebelum langkah lebih jauh. Oke, jangan di skip, tonton video ini terus, dan jangan lupa subscribe supaya kami lebih semangat untuk membuat video-video lain. Kita copot elko ini. Nah ini, oke sudah selesai, kita copot ini. Ini bisa jadi nilainya berkurang. Kita betulin dulu jalurnya. Kita carikan elko.
Jadi kalau kita lihat nilainya ini yaitu 39 mikro 50 volt. Kita kalau di pasaran akan menemukan 150 volt. Ini kita sebagai penggantinya. Kita ganti 100 volt aja, lebih anteng. Minyak yang di dalam oke, untuk elko sudah kami pasang. Kita gantikan elko yang ada di pasaran. Jadi ini kita gantikan, ini nilainya pasti turun. Sudah kita tes, kita gantikan, kita start dulu. Nah, ini brake light sudah nyala, kita tes. Yang tadinya turun. Nah, sekarang sudah 26. Tadi cuma 21 begitu on. Nah, kayaknya ini sudah tidak mati lagi. Oke, TV normal sudah tidak tegangan 21 lagi. Jadi tegangnya 26. Hanya elko ini saja untuk teman-teman yang kami nemukan. Jadi bukan hanya LED aja yang mati untuk proteknya Sony, ternyata dari elko ini aja. Di TV sudah hidup. Nah, ini dari belakang kita lihat hasilnya. Cuman ganti elko saja, tidak perlu bongkar LED. Ternyata alhamdulillah ini sudah ada protek lagi. Gambarnya oke, TV bisa dipakai kembali. Baikannya sudah berhasil. Sayur juga suka, gula juga jarang-jarang, minuman sasetan juga jarang, makanan olahan juga sosis juga jarang. Apalagi gagal ginjalnya usia 40, hipertensi, sementara pada saat kehamilan itu usia 30 tahun, itu nggak ada tensi tinggi. Jadi selama usia 30 sampai 40 itu memang TV berhasil hidup kembali. Jamunya itu ada mengandung obat. Mudah-mudahan bermanfaat. Nah, kita juga ingin berita dulu Badan POM seringkali melakukan apa sih pemeriksaan. Salah satunya dulu jamu-jamuan. Nah, jamu-jamuan itu memang dicampur dengan obat-obatan. Sebabnya hati-hati. Walaupun kita minum jamu yang sebaiknya sudah ada izin Badan POM dari pemerintah. Tidak ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.